Cikgu, soalan ini mudah sangatlah. Bagi jelah saya selesaikan. Baik, silakan Adeline. Boleh tahan juga ya. Eh, apa hal tu? Biarlah, tak payah lain diorang. Cikgu, takkanlah benda macam ni pun tak boleh nak angkat, kan? Tengok tu, kurang ajar. Itulah, nyampah aku tengok. Jom lah. Nampaklah aku tengok muka budak ni, Ida. Itulah. Buat menyemak aje kat sekolah ni. Kau cakap apa? Puh, nak jadi gangster rupanya. Patutlah malas nak belajar. Amni, kenapa ni? Tak adalah, cikgu. Budak bermasalah kan? Semua nak jadi something. Huda, Adeline, apa yang kamu tak puas hati sangat dengan Amni ni sebenarnya? Tak adalah, cikgu. Dia orang ni kan malas nak belajar. Datang sekolah pun bagi masalah je kat sini. Mana kamu tahu mereka malas belajar? Mungkin mereka belajar juga. Hah? Belajar, cikgu? Ni, muka-muka belajar ni. Hah? Hei, korang kaki ponteng je tahu tak? Cikgu sendiri kan yang tangkap dia orang masa ponteng hari tu. Betul tu. Lepas tu korang ajar dengan cikgu Marini lagi. Apa kamu cakap ni? Cikgu lupa. Masa cikgu jatuh barang masa tu, dia orang buat apa? Gelak je cikgu. Kamu merepek apa ni? Merekalah yang... Cikgu, takkanlah benda macam ni pun tak boleh nak angkat, kan? Tak apa, tak apa cikgu. Bagi saya yang angkat. Ni kerja orang sadu ni. Ya. Selepas saya tangkap mereka ponteng hari itu, saya adakan kelas tambahan untuk mereka sebagai denda. Adeline, Huda, walaupun kita ni belajar pandai-pandai, tapi kalau kita tak reti nak jaga sikap, tak ada gunanya pun. Ya, memang kita nak jadi murid yang cemerlang. Selalu mendapat keputusan yang bagus. Tapi kalau kita tak reti nak hormat orang lain, macam mana orang lain nak hormat kita? Orang-orang yang kita tengok macam Amni ni, sebenarnya mereka lah yang lebih ikhlas dan rendah hati. Ilmu tak menjamin seseorang itu selamanya baik. Apa yang menjamin seseorang itu selalunya baik adalah akhlak dan juga adab yang dipelihara dengan baik. Tapi tak semestinya kita letak tepi ilmu-ilmu ini. Letaklah adab di atas ilmu supaya kita boleh sentiasa beradab di jalan yang baik. Wei Amni, kita orang nak... Kau nak minta apa? Minta penumbuk? Kita orang nak minta maaf.
Senang-senang je kalau nak minta maaf, kan? Dahlah cakap dekat aku ni macam-macam. Last-last nak minta maaf pula. Tapi kalau korang nak minta maaf juga, ajar aku matematik lah. Betullah apa orang kata. Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu. Dan adab tanpa ilmu seperti roh tanpa jasad.